itu bisa di tingkat puskesmas saja, bisa di tingkat puskesmas. Masih ingat kita ribut setengah mati soal kondom? Saya baru hari pertama sudah diprintir, tapi ya alhamdulillah malah kondom bisa diterima. Ya, dan teman-teman peer educators di lokalisasi maupun di non-lokalisasi itu bisa membagi-bagikan kondom dengan bebas. Nah sekarang lokalisasi ditutup, tak nego tahu apa yang terjadi. Saya ingin mendengar dari saudara-saudara. Nah, apa lagi yang mau didengar? Jadi saya ada data-datanya lengkap. Coba slide. Slide. Nah, kita lihat VCT, tidak usah, terus saja. VCT, PICT, PITC meningkat. 2006 ya, sampai 2017 meningkat. Kita lihat ya, saya kursi satu-satu ya, sebenarnya. Tetapi lihat bahwa positivity rate menurun dalam masyarakat. Kalau 2006 14,1%, 2017 positivity rate dari mereka yang dites hanya 1,9%. Trained counselor waktu itu kita sudah 6.000-an. Angkanya yang menghilang. Slide. Ini harm reduction. Ya, harm reduction kita memang cukup perang waktu itu. Oleh karena dari kepolisian, dari BNN dan sebagainya enggak mau tahu. Tetap pengguna narkoba adalah kriminal. Jadi masuk masuk penjara, digebukin biar itu. Jadi pada tahun 2006 akhir saya undang semua gembong-gembongnya, polisi, BNN, termasuk kesehatannya, termasuk ini, dan saya katakan oke, wah, mula-mula saya biarkan, dan ada satu polisi yang sudah meninggal sekarang, jadi saya tidak mau ini. Dia bilang over my dead body bisa pengguna narkoba, wah, boleh dirangkul. Saya bilang oke. Kita pada saat itu ada 200 sampai 300 ribu pengguna narkoba suntik. Sebagian besar sudah terinfeksi HIV dan Hep C. Kita bikin apa? Kita ini pemerintah ya. Kita mau selamatkan anak-anak kita atau kita mau bunuh? Paling gampang sih bunuh aja. Jangan nunggu. Waktu itu saya katakan dalam rapat, saya tidak tahu ada yang mencatat atau tidak, tapi saya katakan paling gampang bunuh. Kita tidak bikin apa-apa, pasti mereka mati. Mereka mati karena overdose, mereka mati karena AIDS, mereka mati karena Hep C, mereka mati apalagi kalau masuk kalian tangkap, masukkan penjara, gebukin lebih cepat ya matinya. Jadi kalau mau bunuh gampang. Tapi itu kan tugasnya pemerintah. Tugas pemerintah adalah melindungi anak-anak kita. Setiap saat. Di mana kita pemerintah waktu mereka jadi korban pengedar? Akhirnya satu bapak yang sampai sekarang saya masih ingat nama dan ininya, dia bilang, ibu, benar, kita harus selamatkan anak saya juga pakai narkoba dan saya tidak tahu mau bikin apa. Waktu bapak polisi mengatakan demikian, lalu saya katakan oke, ikut saya pak, saya tahu caranya. Nah, saya ajukan harm reduction, alat suntik steril yang tadinya mulai besar, tadi sudah bilang kita mau selamatkan. Kalau mau bunuh, out, tidak mau masuk dalam kumpulan ini dan sebagainya. Jadi, saudara-saudara, perjuangan cukup berat, cukup berat.
Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa akhirnya bisa jalan. Harm reduction dengan segala perjuangan bisa diterima di banyak kota. Kita lihat pemimpin-pemimpin lokal yang betul bang ini mendukung kebijakan ini. Kita tidak mungkin sendiri di pusat, di Jakarta, tetapi di pusat, di daerah. Itu saya harus mengangkat itu. Dan kemudian teman-teman PKNI waktu itu sangat suportif, sehingga kita bisa ini. Kemudian mereka ribut antara mereka sendiri lagi. Ini satu nih. Itu satu pejabat satu yang sangat mendukung untuk bagus. Ya, jadi saudara-saudara, itu namanya perjuangan. Oke? Nah, jadi baik, saya lihat aja data sebentar ya. Slide. Ini PMT City, kita lihat kita mulai 2011 dengan 21.000 ibu yang dites. 2017 sudah 1,3 juta. Tetapi jangan lupa ada 5 juta wanita hamil. Kemudian yang positif yang ditemukan, ya. Kemudian tapi positivity rate menurun, bagus. Tetapi lihat yang dapat antiretroviral tahun 2017 dari 3.873 ibu yang HIV positif hanya separohnya yang dapat ARV. Tidak sampai separoh. Berarti apa itu? Kalau saya yang pemimpin, saya akan pegang orang kesehatan. Kenapa itu? Di mana itu? Ya, tetapi juga saya akan panggil IP, kalian bantu dong. Ya, dan saya juga akan rangkul para dokter kebidanan, dokter anak dan sebagainya, bidan-bidan. Tetapi karena ini lost opportunity, tahu? Kita sudah lihat ada 3.873 yang positif. Kok kenapa cuma 1.500 yang dapat ARV? Sedangkan kita sudah bilang zero penularan dari orang tua ke bayinya. Oke? Okay. Slide. Nah, antiretroviral tadi sudah lihat tahun berapa kita mulai di POK Disus, mereka sangat berjasa. Prof. Juberi sama Prof. Syams Rizal itu luar biasa. Tetapi kemudian hanya di rumah sakit. Dan untung sebagai menteri saya bisa katakan kepada, harus lebih dekat kepada yang membutuhkan. Jadi kalau ODA-nya ada di tingkat yang lebih ini, dia tidak mampu datang ke rumah sakit, harus di puskesmas. Maka saya lihat, saya senang dari tahun 2006 belum ada puskesmas. Tahun 2018 sudah 213 puskesmas yang bisa melayani ARV, tetapi juga yang lain. Jadi LKB ya, layanan berkesinambungan mulai pencegahan sampai pemberian ARV dan sebagainya. Dan pasien baru memang kita lihat masih meningkat. Ya, tetapi itulah yang pernah ARV. Sekian banyak, saya tidak tahu sekarang bagaimana cascade-nya, bagaimana juga funding, saya juga tidak tahu bagaimana. Tapi sampai waktu zaman saya itu 90% di untuk pengobatan itu dari pemerintah, sekarang kan 90% cuma first line, ya. First and second line, okay. Bagus kan? Ini pemerintah bayar sendiri untuk pengobatan. Nah, sekarang kemudian saya waktu itu juga perjuangkan untuk hepatitis. Karena sebenarnya sesudah saya menteri, saya jadi ketua Global Fund. Board dari Global Fund. Jadi saya bisa bilang, loh saya kenal kok. Ya,
teman-teman yang drug users itu mereka selain HIV juga terinfeksi hepatitis C dan kebanyakan juga TB, sehingga global fund harus dimanapun kalau negaranya minta harus membantu untuk membiayai. Oleh karena itu saya kira global fund juga biaya ya, ya Bu, global fund membiayai. Jadi itu waktu saya ketua global fund. Lanjut, ya ini adalah sources of funding. Ya saya hanya tahu sampai 2014 ya, saya nggak tahu lagi. Jadi yang hijau itu Indonesia dalam negeri, yang merah dukungan luar negeri. Tapi sekarang saya tidak tahu. Lanjut, slide. Support the civil society. Sayang sekali data yang saya baru dapat adalah 2012-2014 waktu saya menteri. Enak juga kok jadi menteri itu, punya kuasa. Kalau kita mau berbuat baik bisa, berbuat jelek juga bisa. Ya. Nah, waktu itu dalam sekian tahun itu dari total untuk HIV kita 283 juta US dollar. Sedangkan untuk CSO, Civil Society, 45 juta. Dan tetapi itu ada sekitar 200-an diantaranya. Tapi sebenarnya sebelum saya jadi menteri, itu banyak sekali yang kita dukung dari KPA. Sorry saya terlalu kepanjangan karena ini saya terlalu sayang untuk topik ini. Tapi mesti cepat impact-nya. Kita lihat, jadi people inject drugs dari menurun dari 2006 sampai ke 2014 turun dari 69% menjadi 15.5%. Yang heteroseks yang meningkat. Nah ini yang bahaya. Kita memang waktu itu tahun 2009 saya kira KPA kita banting setir kalau sex workers, jangan hanya sex workersnya, jangan hanya perempuannya, ya, yang dipegang itu batang lehernya yang laki-laki, ya. Tetapi kalau kita mau lebih halus, kita ngomong bersama-sama. Jadi peer educators di lokalisasi itu ngomong sama pelanggan maupun kepada sex workersnya. Sebab kalau tidak, ya percuma juga sih. Ya tidak percuma banget, tapi sedikit lebih percuma. MSM kira-kira rata aja mungkin bersembunyi. Nah ini juga kalian sudah tahu semua HIV yang baru sampai slide sampai 2017 yang biru HIV masih meningkat terus tiap tahun. Kalau AIDS kira-kira oke, artinya stabil karena pengobatan sudah mulai lebih awal ya. Dari 2013 dengan SUFA atau test and treat itu kita sudah mulai ini. Nah, 2018 ini cuma 2 kuartal yang sampai Juni. Ya, slide berikut positivity rate, gak usah. Slide berikut case fatality rate, kematian juga berkurang banyak sekali oleh karena lebih cepat akses pada pengobatan. Trend ini kita lihat bahwa tahun 2011 ya pada pekerja seks langsung, aduh teman-teman saya yang di transgender ini masih meningkat, MSM sangat meningkat ya, itu di beberapa kota tertentu, sedangkan 2009 dan 2013 itu kota-kota lain sama saja. Siapa nih kok ada people who inject drugs mulai naik lagi, tetapi sex workers sudah turun atau stabil, dan transgender dengan MSM meningkat. Ya, saya kira teman-teman saya yang transgender, kita sudah banyak berjuang. Kalau kalian tidak berjuang juga untuk teman-temanmu, kasihan.
yang terinfeksi banyak. Ya. Oke, sekarang mari kita saya serahkan bayang. Ini situasi kita 2016 dengan jumlah slide ya, dengan jumlah dengan prevalensi ya. Ini prevalensi HIV 2016. Jadi situasi kita lihat demikian, tetap tidak boleh tidak waspada. The future, yaitu. Okay, ya. Ibu Nah sudah mereview dari awal epidemi AIDS di Indonesia dari 1987 sampai tahun lalu ya. Nah, untuk keberhasilan suatu program atau kegiatan, itu lazimnya ada tiga komponen. Yang pertama adalah leadership, tadi Ibu Naf sudah menyebutkan betapa begitu krusialnya leadership. Yang kedua adalah funding dan resources. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang dinamakan sebagai masa kritis atau critical mass. Nah, di sini saya dengan Ibu Naf agak sedikit berbeda pendapat. Kalau Ibu Naf melihat yang disebut critical mass adalah semua orang yang berisiko dengan perilaku risiko tertular HIV. Kalau saya melihat, saya nggak bilang begitu. Begini aja. Oke. Irwan, jelaskan pendapat kamu. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke. Okay. Kalau pendapat saya enak aja. No. Begini. Kalau saya menyebut sebagai critical mass adalah mereka yang peduli pada pada kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, dan itu biasa siapa saja, civil society, pejabat pemerintah, dan wartawan, dan siapapun yang sudah punya informasi soal AIDS. Walaupun sekarang kita melihat isu AIDS belakangan sudah slow down ya, kurang seksi ya, walaupun sebenarnya ancaman masih cukup serius sebenarnya kan. Tapi dengan dibubarkannya KPA tahun 2017, mungkin karena pemerintah mau ngurangin jumlah lembaga-lembaga negara non departemen ya, salah satunya yang dipangkas adalah KPAN ya Ibu ya, dipangkas tahun 2017 kemarin. Kira-kira apakah ini ada dampaknya terhadap penanggulangan AIDS di Indonesia ya? Karena kalau kita tadi rangkaikan ada soal leadership, soal critical mass, dan soal funding dan resources. Funding dan resources gak akan kekurangan kalau kita memang menunjukkan kegiatan. Apakah itu dari lembaga-lembaga pemerintah, Kementerian Kesehatan, tadinya kan di tingkat Menko Kesra, sekarang namanya PPM, bukan penyakit mulut dan kuku ya. Tapi apakah ini jalan nggak itu di level tingkat Menko ini? Kalau dana dan apa resources sebenarnya tidak ada masalah, Global Fund masih ada dan seterusnya. Tapi persoalannya kita apakah masih di level leadership pemerintah pusat dan pemerintah provinsi daerah? Apakah masih melihat AIDS ini sebagai isu yang perlu serius memperoleh perhatian? Mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan. Terima kasih, Wak. Jadi pertama leadership, saya kira kita setuju. Tapi leadership bukan hanya di pemerintah, bukan hanya di tingkat pusat. Kalau saya melihat leadership di semua. Kalau Jyoti dulu beribut berantem aja, enggak enak ini. Ya, kalau apalagi, tetapi kalau di civil society juga ada teman-teman yang kuat, committed, care. Yang penting ini kan soal care ya. Jangan tunggu ada uang dulu, nanti no money no action, no money no honey. Gak usah ya.
Jadi memang kepemimpinan harus care. Kalau di tingkat pusat, memang saya juga sedih sekali, oleh karena saya berusaha betul waktu itu. Kenapa KPA mesti di dilebur, ditutup? Sedangkan ini suatu komisi yang mencari dananya sendiri, mencari resources sendiri, mempunyai pengaruh ke semua kementerian, mempunyai pengaruh ke daerah, tetapi kok di palak punya pengaruh ke donor dan sebagainya, dan punya pengaruh ke teman-teman civil society. Tapi ya, pemerintah adalah pemerintah, saya kira dia tidak bilang kenapa, nah dia bubarkan. Jadi sekarang tergantung pada pimpinan baru, yaitu di Ibu Indra. Oleh karena menggantikan sekretaris KPA sekarang adalah Dirjen P2P, dan Dirjen P2P menunjuk Ibu Indra sebagai sekretaris KPA yang baru dan sebagai PR Global Fund. Oke, di daerah, nah apakah bagaimana Ibu Indra atau timnya itu mempunyai akses kepada tadi saya katakan pada civil society, pada daerah, KPA di daerah, punya akses dan mempunyai. Saya sih suka marah juga, tetapi kalau habis marah juga saya cium, ya kan dok? Ya, kalau saya sudah bentak, saya bentak, tetapi habis itu saya sayang sih sayang. Jadi tidak jadi masalah. Ya, jadi kepemimpinan baru mesti orang yang cukup care, ya, mau terjun dalam bidang ini. Tidak boleh diskriminatif kepada siapa saja. Saya pernah memecat seorang sekretaris KPA di daerah karena dia bilang, Bu, saya kalau Bu Naf, saya nurut, Bu Naf perintah apa saya ikut, tapi saya tidak bisa itu dengan pecandu-pecandu itu, nggak bisa saya. Saya bilang, sorry, nggak bisa, ya udah, harus ganti. Ada lagi, saya nggak bisa tuh Bu, masa laki-laki saya sama laki-laki. Ya udah, saya bilang kalau kamu mau tidak mau mau ini tidak bisa. Kita tidak boleh mempertimbangkan secara moral dengan ini. Kalau moral untuk dirimu that's fine. Tetapi kalau kepada yang lain dalam ini human rights itu penting. Kedua adalah funding ya. Kalau saya tidak terlalu kepada funding dan apa saya juga tidak setuju di situ. Dengan Mas Irwan, oleh karena tidak benar bahwa tidak ada masalah. Resources itu termasuk human resources, methods, technical, dan kalau misalnya saya dengar ARV gagal lelang. Sulit itu, nggak bisa. Harus ada orang yang bilang nggak bisa. Harus diloloskan. Ini jiwa orang kok. Ya. Nah, kalau tidak ada orang yang berani untuk ngambil itu, atau katakanlah gerakan LGBT sekarang, ya, apa urusannya orang semua orang dengan LGBT? Kalau dengan LGBT, ya, LGBT itu laki-laki berisiko tinggi. Ya, pegang batang lehernya. Itu laki-laki yang suka suka main perempuan itu. Pegang batang leher. Dan sebagainya ya. Jadi bukan hanya soal uang. Uang penting. Tetapi semua yang mekanisme kerja, orang-orang yang bekerja bersama kita itu juga penting sekali. Dan critical mass, kalau yang dianggap harus yang sudah tahu. Kalau saya sekarang itu kita sudah penularannya lebih banyak seksual, maka semua orang yang usia produktif harus tahu dan mau tahu tentang perlindungan dan mau melindungi dirinya. Ya. Saya sedih sekali lihat, kalian baca Riskesdas nggak? Riskesdas tahun 2018. Mereka sampel itu ditanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang HIV AIDS.
kurang dari 1% yang bisa jawab semua pertanyaan. 30% kira-kira bisa menjawab sebagian pertanyaan. Tapi yang bisa berarti anak-anak muda sekarang lalu-lalang di depan kamu, mungkin anak kamu sendiri, gak tahu tentang HIV/AIDS. Terus mau seharusnya apa yang jelaskan? Mereka lebih kenal Suju itu. Kalau menurut saya itu semua ini Korean pop. Ya. Makanya gak bisa. Bahaya Indonesia. Ya. Kemudian napsa. Ya, mungkin napsa suntik kurang. Walaupun tadi ada ya, di HIV/AIDS 2013 meningkat. Ada yang tangani enggak? Saya enggak tahu. Ya, terus terang saya terus selama ini memang tidak lagi terlibat dalam AIDS ini, tetapi hati saya masih di situ, terus terang aja. Nah, saya juga pikir yang perlu, tolong slide berikut. Leadership tadi sudah saya katakan. Terus knowledge, attitude, practice, baik dari masyarakat. Ya, masyarakat itu usia produktif. Yang bisa, mungkin sekarang dia tidak berperilaku berisiko, tapi di tahun depan dia berperilaku berisiko. Kenapa? Dia nggak tahu risikonya. Ya. Tetapi juga harus ada kerjasama erat dengan provider. Apakah petugas kesehatan di tingkat primary care yang lain itu sudah terlatih semua atau tidak? Mana kita ya? Kemudian harus ada national solidarity. Pendapat saya ya, bahwa di pusat itu juga bisa, harus bisa bekerja sama dengan semua daerah. Jadi disitu pentingnya. Berikut harus data diajak bicara, ya. Jadi kalau memang datanya bisa dikumpul bagus, tapi harus dipakai. Jadi monitoring itu luar biasa pentingnya. Dan terakhir tadi resources. Saya kira ini yang perlu kita bahas ke arah ke depan, ya. Kalau apa yang lewat lewatlah, kita pelajar deh. Ya, sekarang 1/4 jam ke depan ini saya kira kita tanya jawab. Mari kita ke depan, langkah ke depan. Ya, how can we go on? Saya mengutip dari lagunya Freddie Mercury, How Can I Go On? Yeah. How can we go on dengan penanggulangan HIV/AIDS? Salah satunya yang muncul di pikiran saya adalah bagaimana kita bisa melakukan rebranding program penanggulangan AIDS. Saya kebetulan belajar ilmu komunikasi dan ini AIDS sudah mengalami kejenuhan, ya kan? Tinggal bagaimana kita bisa membangkitkan lagi isu ini. Saya kebetulan juga ikut membantu program USAID Jalin yang katanya mau menurunkan kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir, ya. Kita tahu itu mulai dari zaman suami siaga, lalu imunisasi dan seterusnya. Ini program yang sudah mati angin juga, gitu. Saya pikir sama dengan AIDS. Tinggal bagaimana bisa rebranding ini, karena dia harus bersaing dengan stunting dan segala macam, ya. Saya melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Kalau kita ngurusin soal AIDS, kita ngurusin soal stunting dan seterusnya, kita harus melihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu national competitiveness. Bagaimana melihat ke depan ini bukan hanya sekedar infrastruktur fisik.